Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, wow, luar biasa cantik sekali ya Ayu Ting Ting malam ini di Resensor Indonesia Dangdut. Dan dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting, di sini Ayu Ting Ting sedang memakai filter baru keluaran dari Ayu Ting Ting. Wow, cantik sekali. Dan di sini terlihat sangat anggun natural ya Ayu Ting Ting. Informasi selanjutnya datang dari akun Instagram Erik Halamin, di mana Erik di sini sedang mengunggah foto Ayu Ting Ting yang kece abis. Di sini Erik Halamin menuliskan Ayu Ting Ting mengenakan kostum dari Shiny Dark Sheet dan juga dari Fly With Patro untuk Resensor Dangdut 16 Agustus 2021. Hairnya Krisna Fahrezi, stylist by me Krisna Fahrezi. Kalau sudah Erik Halamin, tidak diragukan lagi ya, kualitas dan juga kuantitas serta pakaiannya memang luar biasa. Dari unggahan tersebut dikomentari oleh beberapa sahabat. Salah satunya dari Ziva144, keren banget, love you. Dari Yudi Kias Hasyari, keren kakak. Dari Swam, kece banget stylistnya, cantik dan keren stylistnya, keren banget idola. Dari Yuliana Anita, aku, kamu, kita, love you. Wow, cantik. Dari Wati Tifa28, keren banget, ah love you Ayu Ting Ting, cantik makin cantik, Ayu Ting Ting love you. Dari Umu Ashica, cantik luar biasa kesayanganku, love you. Dari Siti R, ditunggu stylistnya di KDI Erik Halamin, selalu keren ini mah bang, hi queen, love you untuk Ayu Ting Ting dan juga Erik Halamin. Dari Delvian Anggraini, suka banget stylistnya kak Ayu Ting Ting, kece parah. Terima kasih para sahabat yang telah memberikan komentarnya ya. Dan memang Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik nih malam hari ini. Tak hanya Erik, di sini juga Krisna Fahrezi mengunggah status yang sama. Terima kasih Bang Krisna Fahrezi, gaya rambut dari Ayu Ting Ting sungguh luar biasa, sesuai dengan bentuk tubuh Ayu Ting Ting ya, kece abis deh. Rambut panjang di kepang dua dengan menggunakan baju berwarna biru dan anting-anting yang sangat lucu. Perpaduan yang sungguh luar biasa, epic dan juga sangat menarik. Ditambah dengan hiasan ikat pinggang dan juga wajah Ayu Ting Ting yang terlihat sangat cantik. Unggahan tersebut banyak sekali dikomentari oleh para sahabat. Si Ina Mina masih standby di MNC TV ini, belum tidur terngiang-ngiang lagu duet Ayu dan juga Igun. Kemudian juga komentar datang lagi nih dari Bude Feni, Chris, hari ini tampilan Ayu dari pagi sampai malam cantik sekali. Tadi pagi Ayu Ting Ting menggunakan baju serba putih ya, Korea dan Belanda. Dan malam hari ini Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik. Dari Setarwati, cantik, kita sekarang dukung karyanya, bukan terus dukung hatersnya up yang basi-basi. Udah tahu hatersnya kayak gitu, kita gak usah sama seperti mereka. Semangat untuk Ayu Ting Ting Elazara 12, Anoman Obong. Di sini Ayu Ting Ting sedang nyanyi Anoman Obong ya. Wow, lihatlah stylistnya Ayu Ting Ting malam hari ini ya, luar biasa cantik banget nih, ditambah dengan perpaduan kepang dua rambutnya yang sangat cantik. Hanya Erik Halamin, Krisna Fahrezi, di sini juga Ayu Ting Ting mengunggah status terbarunya. Dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting, Ayu Ting Ting memberikan emotik love berwarna biru. Dari Agustian Syah Ehyoni, love you, terbaik, ditunggu lagu barunya love you Ayu Ting Ting. Dan juga di sini dari Najwa, love you. Wah. Dan masih banyak lagi komentar-komentar dari para sahabat yang malam hari ini bahagia banget nih karena melihat kesayangannya bersuara emas dan juga menggunakan stylist yang sangat luar biasa. Pokoknya sehat selalu untuk Ayu Ting Ting ya, semoga selalu diberikan kebahagiaan. Dari Novi, semangat neng, keren, wow, cakep Ayu Ting Ting, cantik teh Ayu teteh, semangat. Dari Ami, terima kasih para sahabat. Dan juga di sini dari Ainu, Kak Ayu, masya Allah cantik,
Cantik sekali memangnya malam hari ini Ayu Ting Ting. Luar biasa. Ayu Ting Ting mengunggah status terbarunya nih di Resensar Indonesia Dangdut 2021. Ini Ayu Ting Ting langsung dikomentari oleh Erik Halamin. I want the next level, love you. Dari Lintang, Erik Halamin, Mas minggu depan pakai gaun dong, rindu Ayu pakai gaun, maaf ya Mas. Kalau lari, terima kasih Lintang 3138 atas sarannya, insya Allah didengar oleh Kak Erik ya, amin. Dan di sini ada Robi Purba nih memberikan emotik love-nya untuk Ayu Ting Ting. Wow, selalu memberikan semangat ya Bang Robi. Tak hanya Robi Purba yang mengomentari, di sini juga ada Brata Kartasa Smita dan Krisna Farezi nih. Krisna Farezi memberikan emotik love-nya 4 untuk Ayu Ting Ting. Tak hanya Eri, Krisna Farezi, di sini juga ada Brata Kartasa Smita, si ganteng yang mengomentari status Instagram Ayu Ting Ting. Di sini Brata Kartasa Smita menuliskan emotik love 4 kali untuk Ayu Ting Ting. Wow, luar biasa ya Ayu Ting Ting, banyak sekali yang sayang nih. Ada Erik Brata Kartasa Smita, Krisna Farezi, dan juga dari Yutomo, cocok banget kayak gini Bu Ayu. Terima kasih Yutomo. Ayu Ting Ting VKC badai, love you. Terima kasih para sahabat yang telah menonton dan juga menyaksikan acara Ayu Ting Ting di Resensar Indonesia Dangdut malam hari ini. Dan ada penampilan yang sangat baper antara Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan yang malam hari ini menyanyikan lagu sambil berpegangan tangan. Sungguh luar biasa ya. Pasha Ungu pun sampai terpana. Lihat duet maut Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan. Sehat selalu untuk Ivan, Ayu Ting Ting dan seluruh kru di RLSID. Wow. Tatapan mata yang sangat tajam Ayu Ting Ting terhadap Ivan Gunawan. Sehat dan bahagia selalu Ayu dan juga Ivan. Oke sahabat, inilah beberapa informasi yang Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.